Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat jimmy hantu Hari ini saya bersama dengan mas Iksan ya mas ya Bersama dengan mas Iksan Beliau merupakan salah satu anggota dari pengurus Gapoktan Sidomukti ya mas iya, iya. Sidomukti di Kabupaten Pulang Pisau kecamatan Maliku Desa Tahai, Tahai Jaya. Jaya ya mas ya Nah mas Iksan ini merupakan salah satu pemecah rekor Terutama di pengaplikasian Jimmy Hantu pada tanaman padi di musim ini. Nah, mungkin kronologisnya seperti apa? Kenapa bisa disebut pemecah rekor di musim ini, Mas? Mungkin bisa diceritakan seperti apa ceritanya? Awalnya gimana ini? <tuh> uh, uh, jadi, awalnya mungkin uh, Mas Iksan ini nanam padi, terus pengalaman-pengalaman dari tahun yang lalu. Mungkin berapa tonase yang, diha yang dihasilkan jika dibandingkan dengan tahun ini, gitu, Mas? Kalau sebelum sebelumnya itu paling dikisaran di bawah 6 ton. Mm -hmm. Kalau kemarin kan itu lima ton 7 kintal. 5 ton 7 kintal itu untuk musim tanam yang lalu ya Mas yeah. ya. Nah, sekarang Mas Iksan ini perolehan tonase yang didapat adalah 9 ton. Nah, dari 5,7 ke 9 ton itu berarti selisihnya kurang lebih 3,3 ton. Mungkin kalau selisih satu ton, setengah ton itu masih wajar ya mas ya. Ini selisihnya 3,3 ton loh mas. Kok bisa? Ini apa kuncinya? Ya, saya sendiri sama, ya juga. Bingung ya? Bingung, bingung, <laughs> kaget. Nggak, nggak pernah sih uh -uh. biasanya. Saya nggak, mem enggak. Membayangkan aja kemarin tuh. Ibaratnya target saya cuma 8 ton. 8 saya mintanya 8. Ton. Itu se -se pol polnya ya? Iya, ya. Mintanya gitu, ya. di bawah mm. pun nggak masalah. Mm -mm. Ibaratnya ya akan cuma, cuma iya, meminta yang penting, uh, <laughs> iya. itu kita apa ah, kemarin kan kita malah jemi hantu ini di tengah-tengah mm -hmm. belum full dari mm -hmm. olah lahannya dari baratnya mm -hmm. ibaratnya tuh ya belum full lah mm -hmm. baru pakai POC sama NPK anu nih ZPT CPT ZPT nya aja iya yeah. NPK dir-dir masuk cuman 10 mili betul? 10 mili hmm. itu berapa kali pengaplikasian Mas Oh, masa vegetatif dua kali. Dua kali. Uh -uh, generatifnya generatifnya dua kali. Dua kali. Jadi sekedar info buat teman-teman semuanya, teknik pengaplikasian ke Mas Iksan ini ya sebenarnya kurang maksimal ya Mas. Yeah. Ya, kalau kita uh, menilai dari segi ini standar. Nah, cuman guys, Mas Iksan ini menggunakan Jimmy Hantu itu Pure, hanya ZPT, POC, dan NPK itu pun dengan dosis yang sangat minim. Jadi beliau menggunakan Jimmy Hantu, ini pertama-tama adalah umur 25 HST, betul? Iya, Pak. Betul. Nah, dari usia 25 HST, beliau menggunakan dosis 20 mili, betul? Betul. 20 mili, POC-nya 30 mili. Kemudian di umur 35 hari, beliau juga mengaplikasikan, mengaplikasikan dengan dosis yang sama, yaitu ZPT 25 lima 20 anu, mili. Kalau itu standar, maksudnya standar. tetap kita pakai apa tuh POC-nya 6 tutup 60, mm -hmm, mm -hmm. itunya 40. Oh gitu, iya. jadi ZPT-nya 60. Anu POC-nya, POC-nya 60, ZPT-nya 40. Cuman di bagian NPK-nya ya Mas ya. ya cuma satu nah, 10 mili. Di bagian NPK-nya masuk 10 mili saja dan dengan interval yang lumayan lama ya Mas 10 hari ya, sekali ya, iya. 10 hari sekali dengan dosis 10 mili. Nah Cuman ini bedanya kan hasil tonasinya melimpah nih mas. Mungkin ada kesan pesannya gimana sih? Mungkin tips-tips buat petani-petani di rumah agar bisa ini, mungkin lebih memangkas penggunaan pupuk kimia, lebih fokus ke organik karena memang organik itu penting. Mungkin bisa dijelaskan mas. Oh, kalau masalah kimia kemarin kan kita di musim ini memang kita terkendala, emang kan pupuk subsidi ini kita dibatasi. Betul, sangat-sangat dibatasi. Kemarin ini memang memangkas 50%. Mm -mm, dipangkas 50%. Nah, perlu kita bandingkan ya teman-teman ya. Jadi Mas Iksan ini musim lalu menggunakan 6 sak. Habis 6 sak iya, pupuk kimia pupuk ya Mas kimia, ya? ya. NPK-nya 3 sak. Kemudian untuk ureanya 3 sak. Itu luasan lahan satu hektar setengah. Luasan lahan satu hektar setengah. Dan sekarang ketika sudah menggunakan jimmy hantu, beliau cukup menggunakan berapa sak Mas? Itu yang, yang ini. Mm -mm. Kalau yang dulu bisa selebih bisa saya mah pupuk ma, kimianya tiga kali oh Monsim. gitu iya, tiga ya. kali tiga kali yang apa yang dapat lima tujuh itu tiga kali mm -mm. itu berarti drastis banget ya mas yeah. nah kira-kira kalau dipresentasikan pemangkasan kimianya tuh berapa persen mas Ini itu sekitar lima puluh persen lima puluh persen itu kan punya saya mm -mm. itu ada tetangga yang ikut-ikut dia full mm -mm. cuma lahannya ekstrim lahannya ekstrim Iya, lebih ekstrim dari tempat saya ya. lahannya dalam ya, di, Kalimantan lah ya. Ya, <laughs> di Kalimantan itu signifikan juga mm -mm. itu dari tadinya yang dapat 4 ton tujuh kintal mm -mm. kemarin dapat 7 ton satu kintal 7 ton satu kintal oh my god selisihnya banyak banget ya mas ya, ya? oke okay. alhamdulillah berarti ya mas ya pada Jimmy hantu baru kita kenalkan di musim ini ternyata bisa membawa dampak yang positif untuk petani-petani sekitar ya. Semoga kedepannya kita selalu bisa bekerja sama ya Mas ya. untuk Itu yang saya tunggu bu. Nah, untuk sama-sama maju kita bergerak, saling bantu agar semua sama-sama maksimal kan gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Iksan. Nanti sudah dulu mau, bu. Apa? masa itu Pupuk kimianya beliau yang tujuh tahun itu dia uh. pangkas, ibaratnya lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Oh, iya. Tadinya nah, dia pakai 16 sak. Uh kemarin karena pupuk langka, kelangkaan pupuk kan, mm -mm. dia pakai cuma 6 sak. Dari 15? Dari <laughs> 16 sak. Dari 16 sak, guys. 16 sak ke 5. Ke 6. Ke 6. Wow, berarti. Itu gara-gara kekurangan pupuk. Pemotongannya 11 sak ya, berarti? Iya. Wow. Itu yang lahan ekstrim. Untuk lahan se ekstrim itu, tanah Kalimantan ya, teman-teman ya. Itu bisa di cross mm -mm. Ada itu uh, Oke, nanti bisa kita bikin project video lagi nih, Mas. Nah, terus kemudian untuk pengaplikasiannya itu seperti apa, Mas? Kalau beliau emang sudah ada pendampingan dari Jimihan tuh. Beliau yang ibaratnya mengikuti SOP-nya. Mengikuti sop Kalau saya ini kan ibaratnya baru di tengah-tengah, ibaratnya kebetulan tadi modal. Ya. Karena ini emang emang menyesuaikan Iya, menyesuaikan kantong. Tapi emang sangat membantu produk Jimihan tuh. Alhamdulillah. Nah, ini jadi ini untuk kedepannya kebetulan dari Jimmy Hantu juga diberikan ini ya kesempatan untuk uh, memberikan sosialisasi sekaligus pendampingan di lahan gaboktan uh, Sidomukti ini ya Mas ya yang diharapkan bu mm -hmm. Insya Allah ya mudah-mudahan semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar Amin. kita saling bantu saling maju bareng Oke terima kasih banyak Sama, Bu. San. semoga sukses lancar Amin. berkah ya Jimmy Hantu mantap. <laughs> Oke sahabat petani semua, sekarang saya dan Mas Iksan sudah berada di lokasi pengeringan Gapoktan Sidomukti ya Mas. Nah ini dia padi hasil uh, panen kita yang kemarin ya Mas ya, yang mana peme menjadi pemecah rekor di Desa Taharijaya ini, yakni kita punya selisih 3,3 ton dari hasil panen biasa ya mas ya wah ini padi viral ini mungkin bisa diperlihatkan kameramen ya bulir padinya seperti apa nah ini memang ada beberapa yang terkena jamur ya mas ya oke, oke. cuman bukan menjadi penghambat untuk mendapatkan hasil yang optimal menggunakan produk dari Jimmy hantu Alhamdulillah, luar biasa Inilah sekitar kurang lebih 8 ton ya mas ya oke, oke. Delapan ton yang di lahan masih kurang lebih satu ton, satu ton. ton jadi totalnya 9 ton. 9 ton. Nah, kalau dibandingkan dengan tonase tahun lalu, ini kenapa bisa dibilang selisih 3,3 Karena sebelumnya cuma 5,7 ya, ya, Mas. Ya? ya, alhamdulillah. Jadi, biar menambah gairah petani-petani ya. semua, biar ini, Mas, bisa berani untuk memangkas penggunaan pupuk kimia karena memang kan kalau kita terlalu fokus menggunakan kimia kadang bisa merusak tanah. Nah ini mengacu pada keberhasilan anak cucu kita nanti kalau mau tanam seperti apa? Nah merusak tanah, merusak juga kesehatan. Nah apa yang kita tanam mana itu yang kita makan. Nah betul sekali, setuju. Apa kata komandan? <laughs> Mantap nih, Mas Iksan.